Yofi dan Damar akan berangkat dari Jogja. Santi dan Dede akan berangkat dari Solo, terus Mas Nuno dari Jakarta, terus tiga teman saya Arno, Ojan dan Risma akan berangkat dari Pekalongan. So, let's go. Halo guys, ini kita sudah sampai di Jogja. Ini kita lagi di stasiun. Ini kita lagi nunggu Damar sama Yofi. Nanti kita akan berangkat jam 12 malam ya, Dek. Iya. Yuk, langsung aja. Dengar-dengar tadi di Kalimati, Semeru, kebakaran. Semoga ini dapat padam dan besok bisa puncak ya. Amin. Mendengar ada kebakaran di Semeru membuat kami cemas. Karena kami mendapat kabar simpang siur, katanya Semeru ditutup. Ada yang bilang juga pendakian hanya bisa sampai di Ranu Kumbolo. Ada yang bilang lagi udah aman dan bisa sampai puncak. Walau bingung, kami tetap berangkat ke Malang. Karena sayang juga tiket udah dibeli jauh-jauh hari, persiapan udah matang, masa nggak jadi? Bukannya memaksakan, walaupun emang pendakian ditutup, kita rencananya akan main di Malang aja. Oke, guys, dan kita ada di kereta. Semoga sampai Malang dengan selamat. Bagi para penumpang yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang Kota Baru, saya berangkat ke Malang dari Jogja naik kereta Malabar Ekonomi, sedangkan untuk pulang nyantar, saya naik Malabar Express, kelas ekonomi juga. Welcome to Malang. Oke guys, ini kita udah sampai di Malang, jam 7. Jadi kita mau nunggu yang lain. Kita akan kumpul di sini dulu. Rasa galau selama di kereta akhirnya terpati juga. Kita mendapat kabar kalau Gunung Semeru nggak ditutup. Ya, walau dengan catatan, pendakian mungkin hanya sampai Ranu Kumbolo saja. Tapi kita tetap berharap semoga bisa sampai puncak. Setelah kumpul semua, kami langsung menuju pasar tumpang dengan menyewa angkot yang sudah kami pesan sebelumnya. Dalam perjalanan, kami mampir dulu untuk belanja untuk melengkapi keperluan logistik selama kita mendaki Gunung Semeru. Setelah semua beres, kami langsung melanjutkan perjalanan. Ini kita udah sampai, ini lagi jalan kaki ke basecampnya Pak Heri. Ternyata dari stasiun ke sini nggak terlalu jauh ya. Nggak ada 1 jam. Sesampainya di basecamp, kami langsung dibantu Pak Heri untuk mengurus simaksi biar mudah nantinya. Teman yang seprofesi kita harusnya itu kan gini ya, harusnya itu ya oh ya sudah memang ada kebakaran tapi aman bisa jalan tuh kan, gitu kan, nggak bilang gini ada kayak sok tahu gitu loh. Saya tak, kita yang setiap hari ke atas tuh nggak ada perintah apa-apa dari Taman Nasional. Nah itu loh, mong dia ada yang nggak boleh naik dan ini dan itu, aduh gombal mungkin. Maksudnya jangan seperti itulah. Nah, kan kasihan yang mau berangkat. Ya, jujur gitu dong. Iya. Akhirnya kan beban kan mas pikirannya. Waduh gimana nih kalau akhirnya boleh naik apa enggak dan gitu kan itu akhirnya. Kasihan gitu loh.
nanti ini sudah selesai, tinggal sampean di sana langsung kasih petugas briefing. Briefing selesai, baru sampean tolak ganti-ganti. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Hari tadi, kami kembali bersemangat untuk mendaki sampai puncak. Kami menuju Ranupani naik jeepnya Pak Hari. Jadi gini, untuk angkot dari stasiun ke Pasar Tumpang, terus jeep dari Pasar Tumpang ke Ranupani, kami menggunakan jasanya Pak Hari. Di tengah perjalanan, kami mampir ke klinik dulu untuk melakukan tes kesehatan. Setelah tes kesehatan lancar, kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, hal tak terduga terjadi. Jeep yang kami tumpangi bannya bocor. Untungnya sih ada teman sejawat hari yang membantu kami untuk mengganti ban, dan akhirnya kami pun bisa melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, gara-gara ban bocor tadi, firasat saya jadi gak enak. Alih-alih berpikir yang macam-macam, mending saya menikmati pemandangan indah selama kita menuju ke Ranupani. Menuju Ranupani, jalan yang kita lewati didominasi aspal sama cor beton. Kadang masih ada juga jalan yang rusak, tapi it's okay, kita kan naik jeep, jadi ya santai-santai aja. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai di Ranupani. Saatnya. Usai menurunkan tas carry dari jeep, kami pun langsung bergegas untuk semaksi dan briefing sebelum melakukan pendaki. Biar teman-teman gak bingung, ketika sudah sampai di Ranupane, berkas yang sudah dibawa nantinya akan diperiksa dulu oleh petugas. Setelah berkas beres, baru kita ikut briefing. Briefing selesai, terus kita menukarkan berkas tadi dengan tiket masuk Gunung Semeru. Materi briefing yang disampaikan relawan Semeru adalah seputar pendakian, penjelasan mengenai jalur, apa yang boleh dilakukan dan tidak, resiko pendakian, dan lain-lain. Untuk selengkapnya, teman-teman pas melakukan booking online Semeru, jangan malas baca tentang standar operasional prosedur pendakian Gunung Semeru. Di antara peraturan yang sudah dijelaskan, larangan yang bikin sakit jatuh nggak boleh bawa drone, kecuali untuk penelitian, dan tentunya penelitian itu sudah dapat izin. Tapi saya tetap ambil hikmahnya, tas carrier saya jadi lebih ringan. Di Kalimati tentunya kondisinya juga tidak memungkinkan, bahkan untuk sekedar mendirikan tenda untuk ambil air ke sumur mani pun juga akan kesulitan karena kebakarannya juga cukup luas di situ. Jadi mohon kesadaran, pemahaman teman-teman semuanya stay sampai di Ranupani aja. Itu tentunya yang kami harapkan demi keselamatan semuanya. Untuk yang lain yang di sana sudah dievakuasi untuk turun, semua sekarang sudah bertahan hanya di sampai di Ranupani. Setelah mendengarkan briefing, kami pun keluar dengan lesu. Rencana awal mau sampai puncak akhirnya batal. Ternyata apa yang disampaikan Pak Heri di basecamp tadi hanya pelipur lara sejenak. Tapi kita tidak boleh berlalu dalam kesedihan. Setelah galau sejenak, kita pun mulai trekking. Dan masih berharap sesampai di Ranukombolo ada kabar gembira kalau boleh mendaki sampai ke puncak. Hey Jason, kita lagi jalan menuju pintu masuk ke Gunung Semeru. Tadi kita sudah selesai briefing. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara booking online Semeru. Pertama-tama, teman-teman tinggal buka portal booking online Semeru di bookingsemeru.promotengesemeru.org. Kemudian, saat pendakian. Cermati SOP pendakian sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian, pilih jadwal. Pilih tanggal dan berangkat dan tanggal pulang. Kemudian, pengisian form. Lengkapi biodata, pastikan alamat email dan nomor HP benar.
konfirmasi pembayaran akan dikirim melalui email dan SMS ketua kelompok. Kemudian cek kode booking. Setelah melakukan pendaftaran, cek kode booking melalui email atau halaman website booking online untuk mendapatkan virtual account. Kemudian kita masuk ke pembayaran. Batas waktu pembayaran 5 jam setelah pendaftaran. Lebih dari 5 jam kode booking hangus. Pembayaran hanya dilakukan dengan virtual account. Kemudian cek konfirmasi pembayaran. Ketua kelompok akan menerima SMS dan email bukti pembayaran. Kemudian yang terakhir, cetak lampiran. Cek email atau input kode booking pada menu pencarian di halaman website booking online, cetak bukti pendaftaran, surat pernyataan, dan daftar perlengkapan untuk dibawa ke lapangan. Lebih jelasnya, silakan teman-teman cermati dan pelajari sendiri di webnya. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah kuota pendaki dibatasi yaitu 600 pendaki per harinya. Kemudian check-in di pos Ranupani jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk check-in sendiri jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan jangan lupa juga bawa fotokopi KTP 2 lembar dan bawa materai. Sebelum melewati pintu masuk pendakian Gunung Semeru, tiket pendakian tadi akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas. Dan KTP ketua kelompok nantinya akan ditinggal. Kesehatan pendiki dan kelompok bagian jalan kompakan. Ini jangkanya kan terasa untuk pengambilan KTP. Ratu Kumbolo. Ya. Setelah melewati pintu masuk, pendakian dilanjutkan dengan melewati trek berdebu menanjak. Walau trek menuju pos 1 ini masih relatif bersahabat, tapi kita seringkali berhenti untuk melepas lelah. Mungkin teman-teman yang lain masih belum terbiasa mendaki gunung dan masih perlu adaptasi lebih. Tapi it's okay, karena dari awal kita niatnya emang mau mendaki santai. Trek menuju pos 1 ini didominasi batu konblok yang berdebu ketika musim kemarau. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita sampai di pos 1. Semangat banget. Magiang. Semangat. Pecel. Semangat. Rengan. Pos 1. Halo guys, ini kita udah sampai di pos 1. Tadi dari pintu masuk sampai sini kurang lebih 1,5 jam. Tapi kita tadi banyak istirahatnya ya. Iya gak deh? Tadi sampai pos 1, jalurnya masih bersahabat. Nggak nanjak-nanjak banget, banyak landainya, bonusnya mantep, senang. Tadi semangka habis berapa deh? 3. Mantul. Setelah makan gorengan sama semangka tadi, kita lanjut perjalanan menuju pos 2. Yuk semangat. Ini jam 5, kabut mulai turun. Trek yang tadinya berupa batu konblok berangsur jadi trek tanah. Dan jarak tempuh ke pos 2 pun tidak terlalu lama. Kurang lebih 40 menit kita sudah sampai di pos 2. Selamat datang di pos 2. Cepat ya. Tadi nggak ada 1 jam kita sampai di sini. Kita lanjut perjalanan ke pos 3. Tadi di pos 2 kita istirahat sebentar. Menuju pos 3 ini jalannya sangat indah sekali. Bonusnya melimpah. Dari tadi kita jalannya turun mulu nih. Pos 2 ke pos 3 ini treknya masih bersahabat. Hanya saja sedikit panjang dan memutar. Menjelang petang, kami sampai di Batu Rejeng, dan kami pun melanjutkan perjalanan malam.
Sesampainya di jembatan merah, tiba-tiba ada teman kami yang langsung duduk. Sontak saya pun kaget. Ya percaya atau tidak, katanya tempat ini angker. Jalan. Jangan sini. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan ke pos 3. Selamat datang di pos 3. Tadi dari pos 2 ke sini kurang lebih 1 jam 1:15. Lumayan. Selepas pos 3, mungkin ini yang dinamakan tanjakan sebenarnya. Karena kita harus punya tenaga ekstra lebih untuk mendaki. Rasa capek selama mendaki pun sekejap hilang ketika melihat lampu berkelip dari kejauhan. Puji Tuhan, bentar lagi sampai Ranukumbolo. 7:30 kita sudah sampai di pos 4. Dari pos 3 tadi kurang lebih cuma 1/2 jam ya. Gak terlalu jauh, tapi cukup capek nih. Dari pos 4 turun ke Ranukumbolo, kita hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit. Dalam perjalanan turun ke pos 4, ternyata jam saya jatuh. Mungkin kalau teman-teman yang nonton video ini dan menemukan midband 3 saya, gimana, tolong dirawat baik-baik ya. Jam tanganku. Pendakian yang kurang mengenakan kali ini mengajarkan kami untuk bersabar dan tidak boleh menyalahkan alam. Selain itu, kami juga percaya kalau Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Amin. Akhirnya, setelah melalui malam yang dingin, kita bisa menyapa Ranukumbolo. Hei Ranukumbolo, kita ketemu lagi.